تلك الدار Baik kami lanjutkan pertanyaan dari Ikhwan 47 di grup Ikhwan 47. Ustaz apa apakah boleh melakukan kegiatan pekerjaan misalnya mengedit video di handphone untuk keperluan postingan bisnis, sambil menunggu waktu sholat di dalam sebuah musola, ataukah ini sama hukumnya masjid dan musola tidak boleh melakukan transaksi atau kegiatan dunia lainnya? Ustadz, enggak, enggak ada transaksi di sih dia cuman kerja saja, perbaiki dia, bikin makalah, dia menulis, atau dia berbicara ya tentang apa namanya keperluan dunianya, itu enggak ada masalah di... Di dilarang itu transaksi ada dua orang yang saling mengangkat suaranya di masjid maka Nabi mendatangi mereka kenapa kalian berdua mengangkat suara salah satu dari keduanya menagih yang lainnya ini menagih hutang di masjid sampai mengangkat suara karena Nabi SAW menengahi antara keduanya dalam kisah yang ma'ruf ya ada pembahasan fikih di situ. Ya maksudnya itu hal-hal mubah, hal-hal yang dibolehkan. Yang dilarang itu transaksi jual-beli, dia menjual barang, membeli barang, itu yang dilarang. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.